Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini doktor nak bercerita tentang ibu-ibu yang biasa datang dekat klinik doktor ni akan bermasalah yang macam-macam lah. So, antara masalah yang berlaku adalah nipple crack. Nipple crack ni adalah selalunya disebabkan oleh latching yang tidak betul pada payudara ibu lah. So, jadi apabila bayi tu menyusu dengan latching yang tak betul, nipple tu akan luka, akan mudah luka, bengkak. Antara penyebab dia adalah yang pernah doktor bincangkan dulu, adalah disebabkan oleh bayi yang keliru puting. Di samping itu, nipple crack ini disebabkan oleh mungkin tangtai. Tangtai tu latching tak betul lah. Jadi tangtai tu maksudnya lidah dia pendek. Jadi ada banyak penyebab kepada nipple crack. Jadi yang penting sangat adalah untuk mengelakkan daripada mendapat nipple crack. Sebab bila dah luka puting tu, dia punya sakit, Masya Allah, menakutkan dan menyakitkan. So jadi memang kalau boleh kita tak nak lah sampai tahap tu. Jadi kita prevent lebih baik daripada dapat masalah tu. Penyebab kepada ibu-ibu ni dia latching tak betul disebabkan oleh dia tidak tahu pegangan yang betul. So jadi boleh tengok pada video-video doktor sebelum ni yang basic breastfeeding teknik semua tu kan. So kena ikutlah teknik-teknik tu, kena betul. Yang penting jangan sesekali biarkan baby menyusu daripada bawah. Menyusu daripada bawah. Yang ni tak boleh ya. Maksudnya daripada nipple tu daripada bawah macam ni. Jangan sesekali biar macam ni. Mesti menyusu daripada atas. Itu konsep dia. Menyusu bila hidung tu terkena kepada puting ibu. Dia bau dulu, lepas tu dia masukkan macam ni. Dan chin touch nose away. Itu yang betul. Once baby punya hidung sentuh dengan ibu punya breast dan dagu dia jauh macam ni. Jauh macam ni. Ini akan menyebabkan nipple crack sebab dia akan gigit dengan gusinya. Jadi dia tak menggunakan lidah untuk menahan puting ibu. Jadi itu yang paling kita cuba elakkan. So jadi ingat pesanan doktor, chin touch nose away. Itu yang paling penting. Dan ada juga ibu yang bila lepas melahirkan kan dia ada milk comes in kan. So milk comes in tu maksudnya proses di mana susu akan banyak dengan sendirinya. Oh, yang ni memang fasa yang paling best lah . Tapi kalau kita tak handle dengan betul-betul, dia akan jadi oversupply, dia akan jadi bengkak semualah. Kadang-kadang waktu ni lah milk comes in ni yang mak akan menggunakan milk collector. So jadi apabila dia menggunakan milk collector dan dia mengepam, itu yang kadang-kadang satu sebab dia guna pump tu tak sesuai saiz dengan nipple dia, dan juga menggunakan milk collector terlalu lama, terlalu lama pada breast sehingga breast tu tidak ada pengudaraan dan menyebabkan nipple tu sendiri akan jadi bengkak dan luka sebab dia pressure kan, bila dia letak tu pressure dan kadang irritation pada skin tu, pada susu, pada silikon ni sendiri. So jadi macam-macam isu lah, irritation, radang, dermatitis boleh jadi juga, ataupun kalau dia tak cuci bersih-bersih dia akan menyebabkan fungal infection. Tu fungal infection tu apa? Is kulat. Kulat. So jadi apabila susu basi dalam mulut baby pun mula ada kulat, apatah lagi kalau kita biarkan susu basi tu tinggal di breast ni. Jadi bila lah lepas kita pakai milk collector, kita pun biar je, tak cuci tak apa, kita terus pakaikan bra dan kawasan tu akan jadi tempat tumbuhnya fungus. Okay, another type of milk collector yang biasa diorang guna, ibu-ibu ni guna adalah sejenis macam ni. Kita bukan halang ibu guna, it's okay untuk kita collect susu. Memang kita biasanya milk comes in tu susu akan laju banyak. So jadi kita rugilah kan kalau kita tak collect. Boleh nak guna, tapi bila guna tu mesti dengan cara yang betul. Lepas guna, masa tengah guna tu, halfway dalam 5 minit buka, keluarkan, bagi udara sekejap and then sambung balik. Lekat balik. Lepas tu buat sambung balik supaya dia tidak terlalu lama suction pressure tu kepada nipple. Sebab kalau kita biar lama, selama kita mengepam kita tak sedar, kita tinggalkan aja kan dekat situ, lama-lama dia sak, tak ada rehat langsung. Sak panjang lama. Cuba bayangkan kalau kita lebat macam ni kan, kita pikir lidah ni
lama-lama kita punya ni kempas kan, jari kita pun kalau kita biar lama hisap dalam mulut, bukan kempis ke jadinya, jadi mungkin dia akan jebatkan radang juga pada kulit kita. So jadi apabila kita buat macam ni suction lama, sampai 10 minit, 20 minit, 30 minit, lepas tu dah bengkak dah, so nipple tu. Jadi itu yang kita tak nak. Jadi kalau boleh kita releasekan some pressure, maksudnya suck 5 minit lepas tu, atau ke 8 minit ke 10 minit lepas tu, lepaskan. Lepaskan sekejap, bagi nipple tu rest sekejap, kulit tu bagi udara sekejap, barulah dia tak bengkak. Lepas tu sambung balik, jadi tak adalah luka. Banyak juga doktor jumpa kes-kes yang mana leceng tak betul sebab ada tangtai. Tangtai ni ada banyak-banyak jenis. Nanti kita ceritalah pasal tangtai kemudian hari ya. Kalau kita cerita pasal tangtai ni memang panjang, so kena buat video satu lagi. So jadi memang tangtai ni adalah salah satu penyebab kenapa bayi tidak boleh leceng betul, dan akhirnya akan menyebabkan dia gigit nipple ibu, puting ibu. Dan akhirnya faham-fahamlah kan apa yang berlaku bila dah luka, kena jangkitan kuman, silap hari bulan jadi mastitis, jadi nanah. So jadi itulah isunya dekat sini. Doktor-doktor ni dia tak nak tolong ibu-ibu ni tengok betul-betul, check betul-betul. Kalau ada tangtai, pergilah refer pada orang yang betul boleh buat release, baby semua boleh release masa baby-baby lagi lah. So jadi jangan nak tunggu sampai 2-3 tahun, nanti lama-lama dia fail breastfeeding. Sebab apa? Mak sakit, seksa, nak menyusu tu seksa dan fail lah breastfeeding. So pelbagai punca yang menyebabkan ibu mengalami crack nipple ini boleh dielakkan dengan lebih awal sekiranya ibu mengamalkan penyusuan susu ibu dengan teknik yang betul dan dapat mengelakkan daripada keliru puting. Sekiranya bayi yang diperiksa lebih awal mengalami tangtai, bolehlah dirawat dengan secepat mungkin, ya, dan penggunaan pump serta milk collector yang betul perlu diamalkan. Untuk ibu-ibu yang mengalami masalah crack nipple, kita boleh gunakan nipple cream yang mengandungi lanolin, ya, ataupun apa-apa bahan repair lah, ya, untuk memastikan nipple tu kembali pulih, ya, seperti biasa. Dan antara yang biasa saya gunakan adalah ophthalmic gel yang sebenarnya selamat untuk bayi kerana dia adalah oral gel, tapi dia ada hyaluronic acid yang boleh membantu healing ulcer di mulut dan juga nipple, ya. Dia boleh merawat nipple juga, ya, yang crack sebab sel yang sama di nipple dan di bibir kita, so jadi boleh gunakan. Dan saya juga menyarankan kepada ibu-ibu untuk menggunakan pad yang sesuai di dalam bra untuk mengelakkan daripada jangkitan kuman dan geseran yang lebih teruk, geseran yang lebih teruk dan menyebabkan luka yang lebih teruk. Jadi boleh gunakan pad yang sesuai, yang lembut, yang spongy, ya. Pastikan penyusuan susu ibu leceng yang betul, pemegang yang betul, dan pastikan bila bayi menyusu itu mesti chin touch nose away, maksudnya dagu bersentuh hidung mesti jauh. Jadi pesanan saya sebagai Dr. Super Pop Pet kepada ibu-ibu di luar sana, please daripada mula melahirkan bayi mesti mengamalkan penyusuan cara yang betul, teknik yang betul, supaya tidak mengalami masalah-masalah yang teruk dalam penyusuan susu ibu, di mana dia akan menyebabkan failure ataupun kegagalan untuk menyusu ibu sepenuhnya. Jadi sebab itulah doktor ni memang suka membebel, sebab nak pastikan ibu-ibu semua sihat, ya, tidak perlu mengalami trauma, ya, ataupun mengalami masalah nipple crack, breast bengkak sampai jadi mastitis. Jadi kita tak nak macam tu. Prevention is better than cure. So please subscribe, like and share and subscribe. Okay.